Jumpa lagi. Hari ini nak buat aiskrim roti. Okey, ni bahan-bahan dia. Roti kena ada ni, roti sosis. Nak pakai roti john pun boleh, roti yang panjang tu kan. Aku pulang ni aiskrim, aiskrim vanila dengan aiskrim coklat. Ni untuk hiasan. Ni coklat urai yang panggil. Yang ini ada dua sirap. Sirap coklat yang strawberry satu, dark coklat. Okey, terpulang lah aiskrim, terpulang nak pakai apa-apa aiskrim pun boleh, durian ke apa. Okey, kita nak mulakan. Kita potong roti apa ni? Roti sosis ni. Kita belah dua je. Nak sebab nak sumbatkan aiskrim kan. Ni dua je. Tak payah buat ramai-ramai, tak banyak kan. Orang kata okey, nak beli orang kata tak, orang kata orang aiskrim tak lalu kan. Ni orang kata buat sendiri je kat rumah, makan-makan sendiri je. Ni boleh buat minum petang, boleh. Ni pun separuh dah ambil dah. Aiskrim terpulang. Yang ni vanila je, saya suka vanila dengan coklat. Kita sumbatkan. Orang kata janganlah penuh-penuh sangat, nanti kan dia tak boleh nak apa, nak tutup pula. Kata dia elok yang ada yang macam apa tu, masukkan yang dalam bekas tu. Senang kita nak piping kan. Ni pun cepat dah nak cair dah. Okey. Yang ni coklat. Kalau yang suka aiskrim lain-lain ke, dia kan banyak aiskrim. Yang ni supaya pakai wall saja. Wall ke apa, entah lah, tak tahu. Tak kisah orang kata. Yang ni untuk topping. Yang ni untuk nak bagi dia nampak meriah lah orang kata. Biasa kan kalau kita beli dekat ni kan, biasa je. Okey, kita letak kat sini. Okey, kita tepikan. Yang ni kecut. Ni orang kata biasa kalau nak raya kan, pakailah. Ni kita letaklah sikit-sikit, adalah orang kata nampak budak-budak suka le roti dia. Okey. Okey, lepas tu yang ini coklat. Masak simple-simple je. Ni tak masak ni. Ini orang kata buat macam manisan aja. Okey, yang ni kita taburlah. Nampaklah budak-budak orang kata suka. Dah siap. Sekejap je. Okey, inilah roti aiskrim saya. Okey, sama mencuba. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, bye-bye.